banget dari pemain-pemain tim. Betul, seru banget ditembak lagi. Walaupun mereka cover dengan supply, tapi seperti dua pemain menembak secara komitan. Itu dia Lizer dapetin satu orang dengan menggunakan MK14. Masih diintip ke arah sebelah kanan. Ada satu pemain dari tim yang bertahan di balik satu kontainer. Bakal langsung di-spray. Bahkan korban berikutnya. Wow, nice shot dari seorang Lizer. Kali ini Fajar yang tersisa di balik sebuah kontainer. Akan ada double pick dari EVOS. Kali ini kondisi kembali berubah dikuasai oleh EVOS. Dan itu dia. Harus masuk ke area dari bumi itu sendiri. Bahkan ada Tom Mendy langsung saja. Crash ke arah depan. Spray through the smoke. Akankah mendapatkan hijrah lah. Crash dari kami ternyata. Oh no, Tom Mendy langsung take down. Apakah sempat untuk melakukan backup dari Jinx atau malah hijrah yang berhasil untuk clutch. Dan ternyata lagi-lagi Aura memulangkan boom. Lihat, nampaknya Alter Ego akan berhadapan dengan Takai. Lagi-lagi dan lagi bertemu. Tidak hanya di Sanho, kali ini bertemu juga di Rangel. Melakukan spray ke arah depan, satu orang tertekan push boy. Nampaknya langsung dipulangkan begitu saja oleh seorang Smith. Akan melakukan follow up ke arah atas. Ada seorang Hades, ada Smith di arah atas, akan coba dicari. Smith turun ke bawah, gila ketahuan pasti dari seorang Smith kali Matthew ini. Masih sama. Matthew di gudang, Matthew nggak nembak. Matthew nggak tahu arah Smith berada. Dan ke lobby, bahkan di belakang sana juga udah cukup pincang, cukup terseok-seok, masih berusaha untuk di revive. Namun ada lemparan-lemparan granat dan splash damage-nya cukup sakit. Ini kayaknya Foyen nge-split dua-dua ya? Maybe sama Dubs. Wah! 3-point shoot! Dapatkan Vest juga helm level 1, bakal langsung frame bergerak sebelah kanan. Bermain tiki-taka kali ini. Langsung ada jump shoot, namun masih belum bisa mendapatkan Summer. Malah Summer yang ter-knock out. Backup yang begitu lama dari pemain-pemain Morph yang lainnya kali ini. Dua pemain tumbang, satu masih bertahan di bagian dalam. Satu cukup low dan last man standing. Hanya ada Zabrol yang tersisa. Akan segera masuk ke bagian dalam dari rumahnya. Berhasil selamat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pintu sudah mulai dihancurkan. Zabrol bakal bermain di bagian luar. Di arah broken wall-nya memegang senjatanya. Siap untuk maju dan menyambut kedatangan dari tiga pemain Onyx. Dan ini dia, double pick di gunting kanan dan kiri, bahkan Raffi. Kita lihat di facecam-nya, teriakannya dan ngototnya untuk mendapatkan kill ke arah Morph Supply Bank dengan taunting yang dilakukan oleh Raffi.